Halo, selamat pagi. Hari ini kita review kembali ya. Kita review catatan, mau ujian kan? Review catatan. Jadi minggu-minggu ini wajib review ulang bahan ujiannya. Sudah disiapkan atau belum, begitu ya. Namanya mau ujian. Ada yang belum selesai rupanya? Enggak ya, enggak ada lagi ya. Tidak ada lagi alasan belum ditulis nih, tidak ada. Semuanya nih. Ini yakin semuanya sudah ready. Sudah ready, sudah siap, sudah mantap ya. Untuk mau ujian. Jeffran Oliver. Jeffran. Nah, Jeffran. Jeffran mau baca? Mau baca Jeffran? Baca semua ya. Baca semua ya. Mau kan? Nah, nanti ini tes lagi. Oke, coba baca semua. Yang kamu tulis. Ya, silakan, Jeffran. Satu, daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Dua, daratan yang sangat luas disebut benua. Tiga, daratan yang lebih kecil disebut pulau. Empat, gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Lima, gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. 6. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pegunungan. 7. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. 8. Gunung tidak aktif, tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. 9. Salah satu ciri gunung yang masih aktif yaitu mengeluarkan asap. 10. Gunung Semeru di Jawa Tengah merupakan salah satu gunung aktif di Indonesia. 11. The animal body part with eyes, ears, a nose, and mouth is the head. 12. Frogs are their tongues to catch flies. 13. Bees are used for biting. 14. Gnats are animals with small mouths. They can eat a small animal. 15. Some animals lay eggs. The baby hatches from the eggs. 16. A baby kangaroo stays in its mother pouch after it is born until it is big enough to care for itself. 17. Baby turtles move straight to the sea after they hatch. They already know how to crawl and swim. 18. Some baby animals look like their parents. When they are born, a puppy looks like an adult. 19. Frogs start life as tadpoles that look different from the adult frogs. 20. Animals start breathing air. 21. Both plants and animals need clean water. 22. Plants in the house can help to clean the air around us. 23. Lautan yang sangat luas disebut samudra. 24.
Samudra di dunia jika diurutkan dari yang terluas adalah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, Samudra Arktik. 25. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. 26. Contoh danau di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Pemuto di Nusa Tenggara Timur, Danau Bato di Bali. Dengarkan, Jefren. Kamu kan sudah baca semuanya ya sampai ke saintifik. Jadi ini mau tanya sama Jefren. Ngerti nggak ini yang dibacanya? Oke? Disimak ya, pertanyaan pertama. Dengarkan. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Jadi kalau genangan air yang luas yang dikelilingi daratan disebut apa? Danau. Danau. Oke. Selanjutnya. Plant in the house can help to clean the blank 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 around us. Plant in the house can help to clean the blank 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 around us. You answer. Air. Good. Some body animals look like their parents when they are born. A blank 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 looks like an adult dog. You answer. Puppy. Good. Salah satu ciri gunung yang masih aktif adalah Halo. Silakan. Mengeluarkan asap. Apa yang dimaksud dengan puncak? Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Oke, bagian tertinggi gunung, puncak. Oke. Apa yang dimaksud dengan pegunungan? Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan. Oke. Apa yang dimaksud dengan pulau? Daratan yang lebih kecil. Daratan yang sangat kecil. Oke, thank you, Jason. Sekarang bisa tanya yang lain ya. Siapa yang ingin bertanya ini? Oke, Miss mau tanya dengan Sandra Abigail. Sandra Abigail Ginting. Halo, ni hao. Halo. Sandra Abigail, aktifkan speakernya. Ini kalau putus-putus, Miss ganti orang ya. Halo, Sandra. Tidak ada jawaban. Ganti lagi orangnya. Cahaya. Ilalahi. Halo. Yes, Miss. Ni hao ma. Ni hao ma, Miss. Wo hen hao. Jawabannya wo hen hao. Oke. Dengarkan ya, Cahaya. Animals should breathe blank 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 air. Animals should breathe blank 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 air. The answer. Air.
What is animals should breathe blank 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 air? Kita kalau kagak print simpan. You answer. Oke, sedang mencari saya ya. Miss Yanti dulu temannya. Miss Yanti. Miss panggil lagi ya. Oke, Melody. Melody. Halo Melody. Melody. Nihao. Melody. Aduh, bisa banget ya, speakernya gak aktif. Oke, saya ganti lah. Hai, Selasco. Yes, Miss. Oke, dengarkan pertanyaan buat kamu ya, Kai. Apa yang dimaksud dengan samudra? Apa itu samudra? Samudra adalah lautan yang sangat luas. Oke. Coba kamu sebutkan jenis-jenis samudra yang ada di dunia. Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, Samudra Arktik. Oke, thank you, Kai. Sekarang bergilir. Felicia Hutapea. Felicia Hutapea, dengarkan Felicia. Pertanyaan Felicia ya. Stock. 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 Start life as blank, blank, blank that look different from the added stock. 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 Stock start life as blend 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 that look different from the added stock. You answer. Halo Felicia. Ya, mana ini suaranya? Felicia Hutapea. Halo. Tidak ada jawaban lagi. Oke lah, Miss Yanti. Ethan. Ethan. Halo Ethan. Halo Miss. Ya, dengarkan ya Ethan, pertanyaan buat Ethan. Yang pertama adalah juga ya. Some animals, some animals lay eggs. The babies blank 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 from the egg. Bangut lagi. Bangut palsu lagi. Some animals lay eggs. The babies. Miss, blank, dengar Miss. Halo. Halo. Ah, silakan dijawab. Some animals lay eggs. The babies blam 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 from the egg. Silakan dijawab, Ethan. Dia nggak dengerin, Miss. Jadi nggak bisa. Tidak fokus ya, Ethan ya. Saya ganti ya, Giselle. Giselle, disimak ya Giselle. Halo Giselle, disimak pertanyaannya ya. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi nih. Oke, satu lagi ya. A baby blank 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 stay in its mother's pouch after it's born until it's big enough to care for itself. A baby blank 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 stays in its mother's pouch after it's born until it's big enough to care for itself. Hewan apa itu yang suka di kantung ibunya? Nah, hewannya suka lompat-lompat. Apa nama hewannya? Kanguru, oke. Okay. Selanjutnya, frog start life. Frog, kata. Frog start life
as blam 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 that look different from the other frogs. That frog. Okay. Thank you, Lisa. Selanjutnya saya pilih Arleta. 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 Apa konsistensi Arleta? Yes, Miss. Iya, Arleta. Jelaskan pengertian dari samudra. Samudra itu apa? Halo, samudra adalah wah, tidak ada jawaban. Samudra? Ah, samudra? Wah, terputus. Saya ganti lagi ya. Cahaya. Halo, Cahaya. Yes, nah, silakan baca ulang ya, Cahaya. Baca yang kamu tulis ya, nomor 1 sampai selesai. Silakan baca. Tentu, ya. Tanya sama kamu. Halo. Yes, Miss. Silakan baca. Satu, daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak dikenangi air. Dua, daratan yang sangat luas disebut benua. Tiga, daratan yang lebih kecil disebut pulau. Empat, gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Lima, gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. 6. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pegunungan. 7. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. 8. Gunung tidak aktif tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. 9. Salah satu ciri gunung yang masih aktif yaitu mengeluarkan asap. 10. Gunung Semeru di Jawa Tengah merupakan salah satu gunung aktif di Indonesia. 11. The animal body part with eyes, ears, a nose, and mouth is the head. 12. Frogs as their talks to each files. 13. Bees are also for beating. 14. Snakes are animals with small mouths. They can eat a small animal. 15. Some animals lay eggs. The baby's heads form the eggs. 16. A baby kangaroo stay in its mother's pouch after it is born until it is big enough to care for itself. 17. Baby turtle's mouth start give to the self after their hatch. The already know how to crave and swim. 18. Some body animals look like their parents when their barm a puppy looks like an adult dog. 19. Frogs start life as tables
that look different from the adult frog. 20. Animals sound birthday clan are brought paints and animals and clean water. 22. Plants in the house can help to clean in air around us. 23. Lautan yang sangat luas disebut samudra. 24. Samudra di dunia jika daratan dari yang terluas adalah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, Samudra Arktik. 25. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. 26. Contoh danau di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur, Danau Batur di Bali. Oke, dengarkan. Untuk cahaya. Siap ya, disimak pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan pulau? Yes, Miss. Silakan dijawab, apa yang dimaksud dengan pulau? Apa daratan. Pulau? Ya, daratan. Yang bagaimana daratannya? Pulau adalah, sudah ada loh dibaca tadi dengan cahaya. Apa itu pulau? Pulau adalah daratan yang ada di tengah lautan. Coba lihat poin ketiga. Pulau adalah daratan yang lebih kecil. Nah, itu dia baru benar, lebih tepatnya. Oke, teliti dulu cahaya ya. Soal selanjutnya dengarkan lagi. Gunung Semeru di titik-titik merupakan salah satu gunung aktif di Indonesia. Di mana Gunung Semeru itu letaknya? Gunung Semeru di Jawa Timur, Miss. Gunung Semeru di mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Benar nggak cahaya Jawa Timur? Coba lihat poin nomor 10. Lihat poin nomor 10 di mana itu Gunung Semeru. Di mana cahaya? Nah, teliti Miss bilang tadi kan. Satu lagi ya, satu lagi harus teliti nih, harus konsentrasi, harus fokus. Apa yang dimaksud dengan samudra? Pulau, Miss. Samudra adalah samudra kok samudra, pulau? Samudra adalah. Nah, adalah. Samudra adalah lautan yang sangat luas. Nah, itu baru benar, bukan pulau ya. Samudra itu lautan yang sangat luas. Oke, Miss. Luas itu, oke. Satu lagi. Oke, Miss. Satu lagi. Ini mau tanya. Yes, Miss. Di mana letak Danau Kelimutu? Di mana letak Danau Kelimutu? Nus,
Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Oke, benar ya. Terima kasih. Selanjutnya, coba dulu si Sandra ini. Sandra Abigail, mana ini Sandra ini? Oh, nggak ada ya. Nggak keluar ya Sandra ya. Mungkin jaringannya. Selanjutnya, pilih aja ya, Acak ya. Carson. Karsan. Daratan adalah bagian permukaan bumi. Karsan, tunggu dulu. Nis mau tanya sama Karsan, nggak usah baca. Nis mau tanya dulu ya Karsan. Simak ya pertanyaannya ya Karsan, ini gampang nih. Gunung aktif, dengar ya, gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat. Nah, silakan dijawab. Gunung meletus. Meletus. Oke, satu lagi ya. Salah satu ciri gunung yang masuk aktif adalah. Salah satu ciri gunung yang masih aktif adalah akan dijawab Carson. Gampang sekali ya. Ini meletus. Jawabannya kan gunung aktif. Carson tidak fokus. Sulit ya menjawabnya. Jessica Kera. Halo, aktifkan speakernya Jessica Kera. Nis mau tanya. Jessica, aduh, kenapa ini Jessica? Halo. Bisa? Nggak bisa sih pastikan. Halo Jessica. Wah, nggak bisa ini Jessica ini ya. Nanti ganti ya Jessica. Michael, kelas 2A, Michael. Halo Michael. Ya, Miss. Oke, dengarkan ya. Big are you for blank blank blank. Wah, gampang sekali ya. Big are you for blank blank blank. Big itu paru. Paru itu kalau hewan unggas misalnya ayam, burung, nah itu big itu paru. Kalau kita manusia mulut. Big are you for blank 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 blank? Michael, silakan jawab Michael. Jawabannya apa ya, Michael? Michael tidak ada persiapan. Ini catatan loh Michael, misalnya kamu sudah ada lengkap ya. Priscilla. Priscilla, oke Priscilla, dengarkan pertanyaan Priscilla. The animal, listen ya Priscilla, listen. The animal body parts with eyes, with ears, with nose, and mouth is the blank, blank, blank. The animal body parts with eyes, mata, with ears, telinga, with nose, hidung. And mouth dan mulut is the itu bagian dari apa? Hati, tubuh. Iya, jawabannya apa? Jawabannya apa? Head is tubuh. Head is apa head? Ke tubuh. Kepala. Head itu kepala. Oke, benar ya. Selanjutnya, Priscilla dengarkan ya dulu ya.
sebutkan jenis-jenis samudra yang ada di dunia. Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, Samudra Oke, good. Terima kasih Priscilla. Selanjutnya Melody. Kelas 2B, Melody. Yes, Miss. Melody, dengarkan saya ya, Melody. Pertanyaannya okay, adalah animal should breathe blank 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 air. Apa, Miss? Kamu sudah selesai membuat ke depan? Melody? Hah? Halo? Halo, Miss. Kamu sudah selesai membuat catatan? Halo, Melody. Melody. Udah, Miss. Tapi udah, karena printernya rusak. Berarti belum ada ya? Belum ada persiapan. Kenapa nggak ditulis? Oke, ya nggak apa-apa lah. Dengarkan pertanyaannya ya. Tapi nggak ada catatan, gimana mau jawab? Sudah hafal belum? Oke, yang paling mudah aja dulu ya. Belum. Oke, yang paling mudah dulu. Kamu bisa jawab nggak ini? Danau Toba terletak di mana? Danau Toba terletak di mana? Lokasinya di mana Danau Toba itu? Di mana? Danau Toba terletak di mana? Di Pulau Sumatera Utara, Miss. Iya, Sumatera Utara benar. Satu lagi ya, yang paling gampang aja dulu nih. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut apa? Pegunungan, Miss. Nah, pintar. Thank you, Melody. Sekarang Maura. Maura. Halo, Maura. Halo, Maura. Yes, Miss. Oke, dengarkan pertanyaannya. Gunung tidak aktif. Gunung tidak aktif, sedikit-sedikit kemungkinan untuk meletus. Gunung tidak aktif, sedikit-sedikit kemungkinan untuk meletus. Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda, oke. Benar ya. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut? Puncak. Puncak, benar. Terima kasih, Maura. Selanjutnya, Jocelyn Otilia. Jocelyn Otilia. Jocelyn Otilia, halo. Halo, halo. Jocelyn. Jocelyn. Ya, Miss. Ya, dengarkan Jocelyn pertanyaannya. Daratan yang sangat luas disebut apa? Daratan yang benua. Oke, benua. Satu lagi. Gunung aktif berupa gunung berapi yang? Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat? Meletus. Meletus. Benar. Thank you, Jocelyn. Christopher. Christopher. Ya, Miss. Christopher, dengarkan pertanyaannya ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan gunung? Danau. Apa yang dimaksud dengan gunung? Danau. Gunung itu apa? Gunung adalah? Gunung danau apa? Apa yang dimaksud dengan gunung? Gunung adalah
Bukit yang dataran tinggi. Permukaan. Permukaan bumi. Halo. Christopher jawab dong, permukaan bumi yang terus sibuk dengan diri sendiri ya, Christopher. Miss Yanti deh. Alvaro Davi Costa. Alvaro Davi Costa, dengarkan Miss Alvaro. Alvaro, jawab dong Alvaro. Halo. Alvaro, dijawab Alvaro. Alvaro? Halo? Ya, kenapa nggak dijawab? Saya panggil-panggil. Saya ganti ya. Nggak mau jawab ini pertanyaannya. Miss Ganti, Prince Fiorin Young. Prince. Halo, Prince. Halo, Miss. Iya, dengarkan ya, Prince. Miss mau tanya dengan Prince. Prince, gunung adalah... Halo, Prince. Gunung adalah... Halo, aduh, Miss dipanggil. Gunung adalah... Oke, nggak bisa jawab ya. Sandra Abigail. Sandra Abigail. Aktifkan speakernya, Sandra. Yes, Miss. Nah, dengarkan. Dengarkan, Miss, ya. Gunung adalah... Gunung adalah... Halo Sandra, jawab Sandra, gunung adalah? Gunung itu kakak dua. Sandra, tolong dijawab Sandra, gunung adalah permukaan? Bumi yang menjulang tinggi, Miss. Lanjutnya. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut apa? Pegunungan, Miss. Oke. Okay. Next are animals with blank mouth. They can eat a small animal. Next are animals with blank mouth. They can eat a small animal. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Wait ya, Miss. Diganti ya, Sandra. Okay, apa tadi, Miss? Next, ular. Next. Are animals with blank mouth? They can eat a small animal. Lawan kata besar apa? Lawan katanya apa? Wah, gampang sekali loh, Sandra. Bisa jawab ya, Miss Ganti. Nelvina. Nelvina, let's go Nelvina. Nelvina, dengarkan ya. Yes, nah, dengarkan. Snake, ular ya. Snake are animals.